Waktu lebaran, kalian wajib memakai skincare ini. Welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan Felix Sempuja Tulung Agung. Oke, pada kesempatan kali ini, Felix akan membahas tentang skincare-skincare apa saja yang harus kalian pakai ketika lebaran atau di hari Idul Fitri nanti. Nah, yang pertama yang harus kalian gunakan adalah facial wash tentunya ya. Nah, facial wash ini sangat amat penting banget karena memang sangat bantu untuk membersihkan kulit wajah kalian dari kotoran-kotoran yang melekat di kulit wajah kalian. Seperti itu ya, jadi ini sifatnya sangat wajib. Nah, yang kedua, kalian juga wajib menggunakan yang namanya toner ya. Nah, kebetulan Felisa pakai toner glowing ya. Nah, ini toner ini untuk menetralkan pH kulit wajah kalian sebelum kalian memakai skincare tahapan berikutnya. Nah, ini menurut Felisa itu sangat amat penting banget loh ya. Karena memang sebelum kalian memakai skincare-skincare lanjutan, kulit wajah kalian itu harus benar-benar siap ya. Nah, kalau misalnya kalian tidak menggunakan toner karena kurang cocok, kalian bisa ganti menggunakan Depth Treatment Essence dari MS Glow, yang Setella Asiatica maupun yang Salmon. Tentukan saja sesuai dengan kebutuhan kulit wajah kalian. Nah, yang ketiga, kalian wajib menggunakan setting spray. Nah, setting spray ini bagus untuk mempertahankan skincare kalian, terus untuk melembabkan kulit wajah kalian, dan juga mempertahankan yang namanya hasil make up kalian agar tetap standby ataupun biar tetap nempel di kulit wajah kalian secara sempurna, seperti itu ya. Jadi untuk ultra glow atau setting spray dari MS Glow ini sangat bagus banget untuk membantu kalian tampil cantik ketika di hari lebaran. Keempat, kalian wajib menggunakan yang namanya ultra moist atau cushion dari MS Glow. Nah, cushion dari MS Glow ini sudah mengandung SPF 45, jadi kalian tidak perlu lagi memakai sunscreen ya. Cukup kalian menggunakan ini juga ya, tanpa menggunakan bedak padat pun juga sudah bagus, karena ini hasilnya juga glow-nya itu bagus, natural di kulit wajah kalian. Seperti itu ya, jadi kelihatan glowing, natural, tanpa seperti tidak memakai bedak gitu loh. Jadi ini sungguh-sungguh Felix rekomendasikan bagi kalian yang pengen tampil cantik ketika di hari yang fitri nanti. Seperti itu ya. Nah, lanjut kalian bisa menggunakan ini. Ini adalah pemerah bibir ya. Nah, ini Felix saran pakai yang set 8 karena kelihatan natural banget, karena ini dari kopi. Jadi nyaman banget di bibir. Meskipun hasilnya matte, tetapi tidak bikin kulit kalian itu kelihatan kering, kerontang, seperti itu. Jadi, kelihatan lembab, tapi matte gitu. Dan hasilnya tuh natural banget ya warnanya. Jadi, Felix itu suka banget. Nah, ini ada kemasan kecilnya dan juga ada kemasan besarnya. Felix itu selalu pakai ini karena hasilnya itu di cowok itu natural. Seperti nggak pakai, tapi ada efek merah-merahnya gitu, karena memang warnanya itu dari kopi gitu. Jadi ini bagus banget. Jadi Felix saranin kalau kalian memakai ini yang nomor 8 itu biar kelihatan natural, kayak nggak pakai gitu ya, tetapi kelihatan bibir kalian tuh sehat, ada sedikit merah-merahnya, natural banget, pokoknya intinya itu. Nah, jadi kelima produk ini wajib banget kalian gunakan ketika Idul Fitri nanti ya, agar kalian tetap flawless, glowing, cantik tentunya. Semoga bermanfaat dan see you, bye-bye.